ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah di antara pikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca di pagi dan di petang adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala في كتاب صحيحها من ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به illa man qala mithla ma qala aw zada alaihi kata beliau sallallahu alaihi wasallam siapa yang berkata membaca pikir ini ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore dia membaca subhanallah wa maka pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang datang melebihi apa yang dia datang membawanya dari pahala membaca dikir itu kecuali orang yang berucap sama seperti itu atau menambah lebih daripada itu menambah lebih daripada itu. Di hadits yang mulia ini terdapat salah satu wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dikir-dikir yang dibaca dan beliau terangkan dari sudut keutamaan mangkala hina yusbih wahina yumsi siapa yang berucap? Siapa saja? laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Siapa saja yang berucap ketika dia masuk di waktu pagi dan masuk di waktu sore. Karena dua waktu ini pagi dan sore ini waktu yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat berarti di dalam kehidupan kita. Karena itulah sudah sepantasnya untuk kita makmurkan pagi dan sore itu dengan membaca dikir-dikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah memerintah Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, Berdikirlah kalian kepada Allah dengan dikir yang banyak dan bertasbihlah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala bukratan pagi wa asilan dan di sore hari. Al-Asil itu waktu antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Itu disebut al-sila. kita diperintah untuk bertasbih di waktu itu. Pakai itu waktu hendaknya kita makmurkan. Allah Subhanahu wa taala memerintah wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar dan bertasbihlah engkau memuji Rabbmu di waktu pagi di waktu sore dan di waktu pagi al-ashi itu sore di petang hari dan Ali Bekar itu di waktu paginya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Asubhanallahi Hina tumsuna wa hina tusbihun Maha suci Allah. Di sebagian mana di kalangan ahli tafsir maka lakukanlah tasbih, dikir. Hina ketika kalian masuk di waktu sore wahina Dan ketika kalian masuk di waktu pagi. Karena itu banyak dari dikir-dikir yang diajarkan. Ini salah satunya, dikir yang mudah untuk dibaca. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang masuk di waktu pagi, dan masuk di waktu sore, lalu dia baca, Subhanallah wa bihamdihi. Hanya dua kalimat saja, ringan. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan dihitung satu kalimat hitung kalimat. Iya. Karena itu di hadits Abu Hurairah di riwayat Al Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalimatani khafifatani ala lisani hakilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan. Sangat dicintai oleh Allah dua kalimat ini. Tanpa pahalanya sangat berat di timbangan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi satu. Yang kedua subhanallah Dan ini hadith dari keajaiban. Ini hadith yang terakhir di sahih al-Bukhari. Hadith yang terakhir di Sahih al-Bukhari. Ditutup dengannya oleh al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dipahami darinya isyarat bahwa seorang itu pada segala makna dari kehidupannya hendaknya dia makmurkan dengan dikir. Dan dikir itu adalah hal yang paling ringan agar kita menutup hari-hari kita dengan khusnul khatimah, dengan kebaikan. Apa paling mudah diucapkan? Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali diucapkan? Seratus kali. Siapa yang mengucapkannya seratus kali? Maka Nabi terangkan keutamaan. Terangkan pahalanya. Pada hari kiamat, tidak ada yang bisa menyaingi dia datang dengan pahala seperti yang dia dapatkan yang lebih afdal daripada dia kecuali ada kecualinya orang yang berucap sama seperti itu atau dia tambah lebih daripada itu dia tambah lebih daripada itu Nah ini pelajaran untuk kita semua bahwa keutamaan itu pintu kebaikan. Siapa yang bersegera, siapa yang kontinu, siapa yang berlomba-lomba padanya, maka dia yang paling banyak menghasilkan. Paling banyak menghasilkan. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kalau ada yang menyaingi kamu dalam perkara dunia, maka saingilah dia dengan perkara akhirat. Dengan perkara akhirat. Jadi kadang seorang dengan kalimat-kalimat dikir seperti ini mengangkat derajatnya, meninggikan kedudukannya, melipat gandakan pahala dan kebaikannya. Itu akan menyejukkan hatinya. Menyejukkan hatinya. Dan ini juga menunjukkan bahwa dikir ini minimalnya dibaca 100 kali. Tapi kalau dibaca lebih daripada itu nggak ada masalah. Orang kalau dia sudah dapat 100 setelah itu di kesehariannya dia selalu ulangi. Subhanallah wa bihamdih. Itu adalah hal yang baik. Apalagi memang diajarkan oleh Nabi dengan berbagai konteks. Subhanallah wa bihamdih. Boleh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya dan boleh dia baca dengan berbagai bentuk pikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi ini dua kata di dalamnya kata subhanallah dan kata wa bihamdihi kata wa bihamdihi dan ini Dua kata universal mencakup banyak hal karena tasbih itu, itu subhanallah, perkara yang besar sekali, yaitu dari anugerah Allah, subhanahu wa ta'ala untuk hamba. Nah, itu tasbih di dalam penafsirannya, di ayat-ayat itu ditafsirkan beraneka ragam ditafsirkan beraneka ragam. Kadang tasbih diartikan dengan tauhid. Diartikan dengan tauhid. Kadang tasbih diartikan mensucikan Allah dari segala yang buruk. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha uh, taib. Kul hadihi sabili adu'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani wa subhanallah rumana dari musyrikin. tasbih dipakai untuk membantah ucapan orang-orang kafir. Tiga, ada yang berkata Allah punya anak maka disebutkan di dalam ayat subhanallah, ma fis samawati wal ard, kullu lahu qanitun. Maha suci Allah. Untuknya segala yang di langit dan di bumi dan semuanya tunduk kepada Allah. Dan ketika Allah terangkan jalannya para nabi dan para rasul di atas tauhid dan benar dia jalan mereka dalam nama-nama dan sifat Allah firman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan keadaan tasbih bermana melakukan ibadah kepada Allah. Dan keadaan tasbih bermana melakukan salat Bermana melakukan salat. Karena itu ada beberapa ayat di konteks tertentu itu ditafsirkan oleh para ulama tasbih bermana salat. Tasbih bermana salat. Dan kadang tasbih datang dalam bentuk bacaan tasbih dikir yang kita baca. Iya. Beraneka ragam dari mana tasbih itu? Ada sebagian penulis belakangan mengumpulkan dua jilid tebal khusus terkait dengan pembahasan tasbih dan makna kayak Ini anugerah yang sangat besar. Ketika seorang diberi ilham oleh Allah, dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling bagusnya. Karena itu Nabi SAW ketika merasakan gangguan yang sangat dahsyat dari kaumnya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahnya walaqadana alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin sungguh kami telah tahu bahwa hati kamu itu kadang sesak mendengarkan apa yang mereka ucapkan tapi teruslah kamu bertasbih, memuji Robmu, Dan jadilah engkau orang yang banyak bersujud. Dan selalulah beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Oke ini tasbih. Yang kedua, Hamdihi Memuji Allah subhanahu wa ta'ala pujian terhadap segala karunianya. Bahkan lebih daripada itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-mahmud. Yang maha terpuji. Dengan segala lisan. Dengan lisanul maqal dan lisanul hal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginya lah segala pujian. Dan untuknya segala pujian. Dan segala pujian itu. Yang untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batasannya. Bagaimanapun kita memujinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih terpuji daripada itu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji dalam rububianya. Maha terpuji di dalam uluhianya. Maha terpuji dalam seluruh nama dan sifat-sifatnya. Maha terpuji di dalam agama dan syariatnya. Dan maha terpuji pada ketentuan dan takdirnya. Terpuji pada segala hal pada segala keadaan. Maka ini dikir yang agung, kalimat ringkas. Tapi kalau kita perhatikan, dia adalah sebuah anugerah untuk seorang muslim dan muslimah. Patasnya selalu dia membacanya. Apalagi di dalamnya terdapat berbagai keutamaan. Subhanallah wa Subhanallah wa bihamdihi. Ini sekali lagi diucapkan Di pagi hari Dan di sore hari Paling sedikit seratus kali Dibaca Seratus kali Inilah dikir pagi dan sore Yang ketiga Di majelis Bulan Ramadan ini Semoga Allah Subhanahu ta'ala Memberkahi kita semua pada waktu kita Memberkahi kita pada Umur kita memberkahi kita semua pada segala aktivitas dan amalan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memakmurkan kehidupan kita dengan ketaatan dengan hal yang dicintai dan diridhoinya innahu waliyudzalika walqadiru alaih subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin